Oke, halo guys, ketemu lagi bersama gue Monopoly. Jadi di video call ini gue bakal melakukan combine. Ini kalau tadi gue hitung-hitung, kalau nggak salah ya, bisa 22 kali combine ya. Ini gue sudah enhance material yang berwarna hitam sama material berwarna biru gitu. Ini jumlahnya sama. 22 atau berapa sih? Ya pokoknya gitulah ya. Terus di sini tuh gue berharap paling nggak dapat si Scarlet lah ya. Daripada berapa nih, 5 karakter terbawah gitu. Soalnya tadi waktu coba-coba melakukan combine tuh dapat 5 karakter terbawah gitu, selain si Scarlet. Nah, syukur-syukur bisa mendapatkan 4 karakter teratas gitu. Terus gue juga gak berharap dapatkan material. Kenapa? Karena kalau dapatkan material juga gak bakal kepake. Gue sudah done winter melalui gacha. Oke, langsung saja kita combine. Ini ada material berwarna hitam. Ini jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah ya. Kalau misalkan kalian mau combine, kalau yang kuning sama yang kuning, yang ungu sama yang kuno, yang ungu, yang hitam, sama yang biru sama yang biru gitu ya. Jangan sampai kebalik gitu, karena kalau misalkan kalian combine dengan warna yang berbeda, itu dapatnya material es acak. Oke, langsung 100.000 pertama. Oke, Dark Lucia. Nah, ini tuh kayaknya GM sengaja ngasih kita karakter-karakter jadul gitu ya, yang gak bakal kepake tuh, biar bisa kita jadikan apa tuh namanya, material buat ngebuka gem slot ya. Oke, dapat Gilda lagi. Tadi dipakai material yang berwarna ungu. Jadi gue kan kelebihan 11 material ungu ya, kalau gak salah. Jadi 10-nya tuh sudah dikombain, dan itu dapatnya ampas. Gitu, gue pikir tuh kalau misalkan kita combine-nya menggunakan material yang susah didapatkan, itu kemungkinan akan mendapatkan karakter yang bagus gitu. Tapi ternyata enggak ya. Jadi sekarang tuh enggak dijamin kalian combine dengan menggunakan material yang susah tuh bisa mendapatkan karakter yang bagus gitu. Ternyata sama aja. Oke, ini dari tadi masih di antara si Gilda atau enggak si ini ya, Sakura Demeter gitu. Enggak ada tanda-tanda mendapatkan karakter bagus ini. Oke, Sakura Demeter. Atau kalau misalkan dapatnya yang kurang bagus kayak gini tuh, harusnya GM tuh mengganti dengan kartu-kartu jadul gitu. Misalkan kayak karakter JKT48 gitu, biar bisa dikoleksi gitu. Karena percuma ya dikasih karakter-karakter yang kayak gini tuh, walaupun tergolong karakter lebih baru gitu dibandingkan kayak misalkan karakter JKT48, tapi kan nggak bakal kepake gitu. Kalau karakter-karakter kayak JKT48 dan lain sebagainya yang udah beberapa tahun lalu rilis, itu kan paling nggak kalau misalkan kita jadikan koleksi kan masih lebih bagus ya, ketimbang karakter-karakter kayak gini nih. Udah nggak kepake, nggak bagus pula. Buat apa coba disimpan ya? Oke, dapat White Frame. Tuh kan skillnya jelek guys. Ayo dong, ini kan dapat Scarlet ya. Ini pun kalau misalkan dijual ya, karakter-karakter ekspresi ini itu kalau dijual kan harganya berapa tuh? Hanya 100.000 kalau nggak salah. Nah, 100.000 itu nggak bikin kita balik modal anjir. Oke, Sakura Demeter. Kayaknya ampas ya. Dark Lucia, oke. Nggak kayak beberapa waktu lalu yang gue combine hanya beberapa material tuh dapat, bisa dapat Anubis guys. Kali ini tuh kayaknya ampas. Oke, Sakura Demeter. Dua kali lagi ya. Oke, dapatnya Gilda. Ini terakhir dapat White Frey. Oke, jadi materialnya sudah habis dan dapatnya ampas, nggak ada yang bagus ya. Minimal dapat Sakura, minimal tuh dapat Scarlet tadi berharap, cuman ternyata nggak dikasih Scarlet gitu sama GM.
Oke, jadi seperti itu dulu ya. Terus buat teman-teman yang tanya apakah worth it kejar winter sekarang, gue bisa jawab nggak worth it gitu. Apalagi kita dalam beberapa hari ke depan itu akan ada maintenance, akan ada karakter baru yang lebih OP gitu, daripada kalian habisin diamond kalian buat kejar si winter gitu. Mending kalian save diamond, terus tunggu nanti si karakter terbaru itu hadir ya. Harusnya sih Jewol. Atau enggak kalau misalkan diamondnya mepet-mepet ya. Karena kan kalau menurut prediksi gue tuh, kalau Jewol harus sediakan di atas 20.000 diamond. Misalkan diamond kalian tuh mepet-mepet gitu, kayak enggak bisa sampai 20.000 sampai si Jewol rilis. Kalian save diamond aja untuk kejar pendant bagus. Nah, di bulan Maret ini tuh kan belum rilis pendant dark. Jadi harusnya masih ada pendant dark yang bakal rilis. Cuman enggak tahu sih pendant apa yang bakal di encore yang versi darknya gitu sama si GM. Semoga saja bagus ya. Jadi kayak kalian nge-spend diamond untuk kejar pendant tersebut enggak bakal rugi lah gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like sama subscribe-nya, dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye-bye.